Kota Manado dan Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara menjadi tuan rumah perayaan 200 tahun Kongregasi Suster-Suster Jesus Maria Joseph atau JMJ di dunia. Puncak perayaan dipusatkan di Gereja Hati Kudus Tomohon pada Jumat 29 Juli 2022. Undangan perayaan 200 tahun Kongregasi Suster Jesus Maria Joseph dari seluruh Indonesia. Bahkan dua hari sebelum puncak kegiatan, tamu undangan telah berdatangan di Manado. Rombongan para suster, pastor, staf, dan tamu lainnya tiba di Bandara Internasional Samratulangi pada Rabu 27 Juli 2022. Mereka tiba bergelombang menumpangi beberapa penerbangan berbeda. Setelah dijemput di Bandara Samrat Manado, undangan disambut dengan tarian kabasaran dan berbagai atraksi di Provinsi Yalet, SJMJ di Paniki, Mapanget, Manado. Setelah registrasi, undangan makan siang. Sambil menikmati sajian, mereka dihibur berbagai atraksi yang dibawakan pelajar SD Santa Teresia, SMP Pax Christi, dan SMA Rex Bundi, Manado. Mulai dari musik kolintang, tari ampawayar, modern dance, dan line dance. Suster Justin Timo SJMJ, Provinsi SJMJ, Provinsi Manado mengatakan, dalam perayaan 200 tahun Kongregasi SJMJ, panitia mengundang 700 tamu. Setelah menikmati makan siang dan rehat, undangan melanjutkan perjalanan ke Kota Tomohon. Mereka menumpangi bis dan van yang disediakan khusus panitia. Demikianlah berita populer Tribun Manado hari ini. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe our channel. Jangan lupa juga nyalain tombol notifikasi loncengnya agar kamu tidak ketinggalan berita populer Tribun Manado hari ini. Saya Angelita Karwur dan yang bertugas hari ini pamit undur diri dan sampai jumpa.